Halo teman-teman, kembali lagi di Doktrin Channel. Wow, lihat teman-teman. Wow. Kakak, ada banyak sekali koleksi mainan kereta api teman-teman. Dan lihat, itu kira-kira ada kereta api apa aja teman-teman. Ternyata di sana ada kereta api lokomotif CC206, kereta api gerbong panoramik yang kali ini akan berdinas, kereta api Pangandaran teman-teman. Dan lihat, di sampingnya ada kereta api jadul, kereta api BB304 dan juga CC204 dengan rangkaian kereta api gerbong Babaranjang Batubara rangkaian panjang teman-teman. Widih, mantap sekali ya teman-teman, sangat keren. Dan lihat, lampunya sudah menyala dengan terang benderang teman-teman. Kalian lihat gerbongnya, widih, panjang sekali teman-temannya. Wih, mantul sampai ke arah sana. Dan lihat, di sini ada banyak sekali jalur rel kereta api teman-teman. Lihat di sini ada banyak jalur kereta api yang tepat berada di depan stasiun Banjar. Lihat, wih, jalur 1, 2, 3, 4, dan 5. Lihat, ini adalah UPT Kruka Banjar. Wih, mantap sekali teman-teman. Oke, mari kita coba jalankan kereta apinya teman-teman ya. Kereta api lokomotif BB304 sudah mulai berjalan. Widih, mantap surantap. Disusul rangkaian kereta api lokomotif CC206. Lihat, mulai berjalan teman-teman. Mantap sekali. Wow, lihat, mengangkut rangkaian kereta api Babaranjang. Dan juga lihat, widih, mantap sekali teman-teman. Oke, lihat di sini. Nah, wow, kalian lihat teman-teman, kereta api lokomotif CC206 memasuki area jembatan. Wow, keren sekali. Kereta api Pangandaran dengan rangkaian gerbong panoramik. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Momen, kereta api KA Pangandaran liuk-liuk. Wow, keren sekali. Mantap surantap mengangkut rangkaian gerbong panoramik dan juga gerbong eksekutif stainless steel. Wow, keren surulan tempat teman-teman. Mantap surantap. Wow, dan lihat dari sini kita akan lihat dan menyaksikan momen kereta api BB304 rangkaian gerbong hijau dan kuning teman-teman. Wow, keren sekali. Mantap surantap. Oke, dan dari sudut sini kita akan menyaksikan, oke teman-teman, kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian KA Pangandaran panoramik. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, keren sekali. Mantap surantap. Dan lihat, BB304 akan berjalan dari sudut sini teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Mantap surantap ya. Oke, kita akan coba jalankan juga kereta api yang di atas. Lihat, 1, 2, 3, lihat. Wow, laju yang sangat kencang tampaknya teman-teman. Kita lihat, wih, mantap sekali. Kereta apinya Babaranjang rangkaian panjang meliuk-liuk. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap surantap kak. Lihat, wih, melasuki area jembatan kereta api Pangandaran. Mantap surantap. Wadidaw, wadidaw, lihat. Wih, keren sekali teman-teman. Oke, kita akan coba melihat dan menyaksikan kereta api Pangandaran. Lihat teman-teman, keluar dari area jembatan. Lihat, wih, mantap sekali teman-teman. Wadidaw, lihat. Oke, kita akan lihat. Dan lagi-lagi lokomotif CC206 akan berjalan teman-teman. Wih, oke. Kita lihat lokomotif CC206 akan berhenti di sini. Dan lihat kereta api Babaranjang mulai berjalan. Lihat apa yang terjadi. Oke, dari sudut sini teman-teman kita bisa melihat secara bersama dua momen kereta api lokomotif CC204 ke Babaranjang. Widih, mantap sekali teman-teman. Wow, keren sekali mengangkut rangkaian kereta api Babaranjang rangkaian panjang. Wow, keren sekali. Dan akan disusul oleh kereta api BB304. Kita lihat dari belakang sudah mulai kelihatan teman-teman. Wow,
Mantap sekali BB304. Mantul. Lihat, kita ikutin dari sudut sini teman-teman. Lihat, CC204 kereta api KAI sudah mulai berjalan. Dan lihat, BB304 kereta api si anti banjir livery vintage. Mantap, serantap. Meliuk-liuk dengan rangkaian gerbong hijau dan kuning teman-teman. Kita akan saksikan dari sudut atas. Wow, keren sekali. Mantap, serantap, meliuk teman-teman. Seperti huruf S. Wow, keren sekali. Nampak sangat keren. Dan tampaknya ada sesuatu yang anjlok teman-teman. Tapi kita biarkan saja. Berjalan sangat keren. Lihat dari sudut sini. Wow, mantap, serantap teman-teman. Keren, serulen. Oke, nampaknya anjlok. Apakah anjlok? Anjlok sedikit, anjlok sedikit. Memang agak rawan anjlok di daerah menanjak. Tolong kita biarkan dia akan anjlok di sebelah sana teman-teman. Oke, kita perbaiki sedikit ya. Oke, langsung saja berjalan kembali. Kita lihat berjalan tepat di belakang stasiun Banjar teman-teman. Dan kita akan coba hentikan tepat di sudut sana ya teman-teman. Oke, mari kita lihat. Berhenti, op, dan selanjutnya kita akan coba jalankan kereta api lokomotif CC06 melaju dengan sangat kencang. Kita saksikan. Oke teman-teman, kita lihat dari sudut sini kereta api Pangandaran, gerbong panoramik dan juga gerbong eksekutif ekonomi premium sudah mulai berjalan. Langsung berjalan meliuk. Kita skip keselnya dan kita saksikan. Oke teman-teman, wow, keren sekali. Melaju dengan sangat kencang memasuki area jembatan Kasablanka. Dan kita akan ikut teman-teman. Oke, dari sudut sini. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, keren serulen. Mantap serantap. BB304 juga melaju dengan sangat kencang teman-teman. Lihat, wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantap surantap. Dan sepertinya kurang seru ya teman-teman kalau tidak terjadi drama kereta api ya. Oke, kita akan coba membuat drama tabrakan kereta api ya teman-teman. Lihat di sini ada mobil, kita akan lihat tampaknya akan terjadi tabrakan. Demetrius Ompo 1, 2, 3. Waduh, waduh, lihat teman-teman, menabrak BB 304 menabrak truk kontainer berwarna merah. Apa yang terjadi? Waduh, lihat, kita menyaksikan sekali lagi teman-teman dari sudut sini. Kita saksikan ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kereta api lokomotif CC206 1, 2, 3. Oh, lihat, waduh, anjlok teman-teman. Wow, lihat, waduh, anjlok semantuk. Lihat, wow, lihat teman-teman, anjlok. Wow, apakah ada yang rusak? Lihat, kuat sekali teman-teman. Kereta api lokomotif CC206 dengan DC analog roda metal sangat kuat menabrak truk kontainer teman-teman. Tidak anjlok. Wow, anjlok maksud saya. Dan lihat, terjadi keanjlokan part teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini video sekarang. Kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe Doktren Channel. Bantu kakak mencapai 100.000 subscriber ya. Dadah, bye-bye.